di sana aku jadi pandu ibu Indonesia kebangsaanku bersatu hiduplah Tuhan negeriku bangsaku rakyatku semuanya bangsa merdeka tanahku. Segala puja serta puji syukur dan pengibar bendera pusaka kepada semua pada akhir pelatih penerus bangsa dan ditunjuk untuk bersih hari ini hari tadi telah dikumpulkan ribuan jiwa dan jasad yang terkapar cita-cita proklamasi kesejahteraan yang akan terpuji. Ini sebagai perwujudan kemudianlah adik-adikku mengamalkan Pancasila dengan selalu berusaha memelihara sesuai dengan perkataan dan perbuatan sehari-hari. Siap! Bersediakah adik-adikku ilmu dan pengalaman yang kalian peroleh selama mengikuti pelatihan ini? Siap! Oleh hadirin yang ada di sini? Siap! Dan kepada seluruh peserta calon pasukan pengibar bendera pusaka, marilah kita tundukkan kepala kita untuk memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa menurut ajaran dan kepercayaan. Mulai. Ya Tuhan, ajarilah kami bekerja tanpa menghiraukan pikiran keringat yang timbul tadi. Ajar ikrar putra Indonesia. Ikrar putra Indonesia. Aku mengaku putra Indonesia. Aku mengaku putra Indonesia. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku. Dan berdasarkan pengakuan itu, aku mengaku. Bahwa aku adalah makhluk Tuhan Yang Maha Pencipta. Bahwa aku adalah makhluk Tuhan Yang Maha Pencipta. Dan bersumber kepadanya. Dan bersumber kepadanya. Aku mengaku bertumpah darah satu. Aku mengaku bertumpah darah satu. Tanah air Indonesia. Tanah air Indonesia. Aku mengaku berbangsa satu. Aku mengaku berbangsa satu. Bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia. Aku mengaku bernegara satu. Aku mengaku bernegara satu. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Negara Republik Indonesia tahun 1945. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu. Aku mengaku berjiwa dan berideologi satu. Jiwa dan ideologi Pancasila. Jiwa dan ideologi Pancasila. Dan satu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Dan satu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Aku mengaku bertujuan satu. Aku mengaku bertujuan satu. Masyarakat adil dan makmur. Masyarakat adil dan makmur. Berdasarkan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Aku mengaku kebinekaan. Aku mengaku kebinekaan. Dalam kesatuan budaya bangsa. Dalam kesatuan budaya bangsa. Aku mengaku sebagai generasi penerus. Aku mengaku sebagai generasi penerus. Perjuangan besar kemerdekaan. Perjuangan besar kemerdekaan. Dengan akhlak dan ikhlas. Dengan akhlak dan ikhlas. Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Menurut ridho Tuhan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengakuan ini. Berdasarkan pengakuan ini. Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa. Dan demi kehormatanku sebagai kader bangsa. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Aku berjanji akan bersungguh-sungguh. Menjalankan kewajibanku. Menjalankan kewajibanku.
kepadaku untuk mengamalkan semua pengakuan ini dalam karya hidupku sehari-hari. Semoga Tuhan Yang Maha Esa memberkati niatku ini dengan taufik dan hidayahnya serta inayahnya. Octavina Dewi Sarika, lepaskan sang merah putih. Dan ciumlah sang merah putih sambil menarik nafas panjang sebagai hiasan adik bersama kawan-kawanmu mengabdi kepada ibu Indonesia selaku pandu-pandunya sebagai putra Indonesia yang baik. Lepaskan sang merah putih secara perlahan-lahan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini tanggal 14 bulan Agustus tahun 2023, saudara-saudara, saya kukuhkan secara resmi sebagai pasukan pengibar duplikat bendera pusaka tingkat Kabupaten Seluma tahun 2023. Semoga dalam menjalankan tugas pengabdian ini, saudara-saudara senantiasa mendapatkan bimbingan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Pak Kajari Seluma yang mewakili, yang kami hormati Sekretaris Daerah Kabupaten Seluma, Jabat Eselon 2 dan 3 dari Pemerintah Daerah Kabupaten Seluma, yang kami hormati adik-adik anggota Paskibraka Kabupaten Seluma tahun 2023, serta hadirin undangan yang berbahagia. Alhamdulillahirabbil alamin, puji dan syukur kita panjatkan kepada Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa yang tiada hentinya melimpahkan nikmat rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga pada kesempatan yang baik ini kita diperkenankan hadir dan bersilaturahmi dalam rangka pengukuhan Paskibraka Kabupaten Seluma tahun 2023. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat dan acara yang dilaksanakan ini mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, mengawali sambutan ini atas nama pribadi, masyarakat dan pemerintah Kabupaten Seluma, kami ucapkan selamat atas terpilihnya anak-anakku sekalian sebagai pasukan pengibar bendera pusaka di Kabupaten Seluma tahun 2023.
yang mana saat tadi telah dilakukan pengukuhannya sejumlah 36 orang yang berasal dari SMA SMK sederajat di Kabupaten Sleman. Kalian tentunya merupakan putra putri terbaik Kabupaten Sleman yang telah dinyatakan lulus seleksi dengan berbagai proses dan tahapan yang harus dilalui. Hal ini merupakan kehormatan dan kebanggaan bagi kalian serta orang tua kalian. Dengan terpilihnya kalian sebagai anggota Paskibraka menunjukkan bahwa kalian dinilai memiliki kemampuan dan persyaratan sebagai anggota Paskibraka. Berupa ketahanan fisik yang prima, postur tubuh yang sesuai, mental dan moralitas yang baik, serta disiplin yang tinggi. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana diketahui sebelum dikukuhkan menjadi anggota Paskibraka, anak-anakku sekalian telah menjalani serangkaian pelatihan dan pendidikan yang bertujuan untuk memantapkan ketahanan fisik maupun kesiapan mental demi suksesnya melaksanakan sebuah misi dan tugas yang penting, yaitu pengibaran dan penurunan bendera merah putih pada hari ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di Kabupaten Sleman. Di samping menjalani penempaan secara fisik, anak-anakku sekalian juga mengalami penempaan secara mental yang tentunya berguna dalam membangun sikap mental dan moral yang bertanggung jawab pada pelaksanaan pengibaran bendera merah putih. Tentunya dengan pelatihan dan pendidikan yang telah diikuti akan berguna bagi diri kalian di masa-masa yang akan datang. Lebih dari itu, kalian yang masih dalam usia remaja telah berkesempatan mendapat kepercayaan dan tanggung jawab yang cukup besar untuk mengibarkan bendera merah putih. Tugas yang kalian jalankan ini tentunya merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi orang tua kalian. Putra putrinya mendapatkan kesempatan dan kepercayaan untuk menunaikan suatu tugas yang sangat mulia. Hadirin yang berbahagia, dalam rangkaian acara pengukuhan Paskibraka, sebagaimana ikrar yang telah diucapkan serta prosesi cium bendera merah putih yang telah dilakukan, satu hal yang perlu senantiasa ditanamkan, bahwa misi Paskibraka tidak boleh berhenti pada momentum peringatan ulang tahun ke-78 Republik Indonesia di sana. Namun jiwa nasionalisme dan patriotisme, kepeloporan serta kepemimpinan terbentuk harus mampu dijiwai dan terus diimplementasikan dalam perilaku kehidupan sehari-hari sehingga mampu memberi energi positif dan menjadi contoh serta teladan bagi generasi muda lainnya dan juga masyarakat. Kepada para pembina, pembimbing, pelatih dan panitia, kami ucapkan terima kasih atas segala usaha serta kesungguhan dalam membimbing selama proses pelatihan dan pendidikan. Apabila selama proses tersebut berlangsung terdapat kesalahan ataupun kekeliruan, semoga dapat dijadikan pembelajaran untuk lebih baik lagi di masa-masa yang akan datang. Hadirin yang berbahagia, demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kami ucapkan selamat kepada anak-anakku, embanlah amanah dan kepercayaan yang telah diberikan oleh keluarga, masyarakat dan pemerintah kepada kalian. Dengan penuh rasa tanggung jawab, keberhasilan dan kesuksesan kalian dalam mengibarkan dan menurunkan sang merah putih merupakan tugas yang tidak mudah. Namun kami optimis anak-anakku sekalian dapat memberikan tugas tersebut dengan baik dan sukses. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan dan kesuksesan dalam upaya kita memberikan bakti cinta terhadap bangsa dan negara. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suci, kami berkumpul dan bertatap muka di sini
dalam rangka mengikuti acara pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka Kabupaten Seluma tahun 2023. Upacara selesai. Pemimpin upacara dapat menyerahkan pasukan. Thank you.